Ini tidak kelompok kami, ini tidak golongan kami, ini tidak ikhwan kita. La ilaha illallah. Malu orang Arab dengar itu, Pak. Ini tidak ikhwan kita. Hah, dia laki-laki, kenapa enggak ikhwan? Apa arti ikhwan? Ikhwan itu artinya laki-laki, itu pun satu orang. Ikhwan kok satu orang? Bingung orang Arab itu. Ikhwan itu artinya laki-laki banyak. Udah ngomong Arabnya salah, mengotak-ngotak lagi. Enggak. Di mana kita belajar seperti itu? Ini enggak akhwat kita. Ini ibu-ibu ini enggak akhwat kita. Apa arti akhwat perempuan? Berarti ibu ini enggak perempuan. Ini berat, dia belum pakai jilbab ini. Justru itulah tugas kita mendakwahi mereka. Ya kalau kita sudah bikin tembok yang tinggi, ya bagaimana? Kita siapa dahulunya? Bukankah kita juga sama seperti mereka? Justru dengan akhlak, dengan tutur kata yang santun, makanya kita tergerak hati kita. Betapa banyak dari kita yang kenal Islam, kenal dakwah, semangat ibadah itu bukan dari ustaz, tapi karena nasihat teman. Yuk pengajian, yuk belajar, yuk tahsin, yuk. Ya, karena akhlaknya. Ya.